Mari Saleh. Bahagian 1. Kerja sekolah dah siap? Dah. Bagus. Tolong akak kejap. Alah kak ni. Haju je nak suruh. Itulah, inilah. Ipin, Ipin. Akak minta tolong tu. Tolong apa kak? Nah, bagi Abang Saleh. Cantiknya. Kain apa ni, akak? Kain hias pelamin orang kahwin. Kau berdua apa tahu? Bawa elok-elok. Baik, kak. Assalamualaikum, Abang Saleh. Oh! Macam mana aku nak buat ni? Kenapa, Abang Saleh? Ni! Semalam nak 500. Ni nak 1,000 pula. Nanti, Abang Saleh nak letak gambar baru dulu. Jangan kacau. Yelah. Ada gambar Abang Saleh lah. Mestilah. Baru orang kenal siapa Saleh. Cantik tak? Cantik tak? Cantik. Yang ni tak cantik pun. Hai. Memanglah. Tak siap lagi. Ha, yang kau berdua datang ni, ada apa? Akak suruh bagi kain ni. Cantik. Pandai Rus jahit. Memanglah. Upah yang ajar. Betul. Hello. Gubahan jari jemari Saleh. Siapa tu? Oi, itu hutang bila mau bayar? Alah, toke. Belum hujung mulai lagi. Lu mesti bayar punya. Oh, yalah. Lu jangan main-main sama gua. Nanti gua potong lu punya. Nak apa lagi ni? Saya cakap nanti. Hujung bulan. Hello, Saleh. Oh, Kak Pa. Hah? Nak buat sirih junjung? Boleh. Nak berapa Kak Pa? 3, 4, 5. Apa yang nak kahwin ni Kak Pa? Jangan kacau. Rosak nanti. Kudukulah Abang Saleh ni. Betul. Dah lupa. Apa Kak Pa nak tadi ni? Junjong. Ha! Sirih junjong. Pandai kau. Buat apa ni Abang Saleh? Bersipah-sipah. Buat antara nak kahwin. Hah? Abang Saleh nak kahwin? Kahwin. Bukan abang lah. Kau berdua, kalau tak ada kerja, belikan abang daun sirih. Daun sirih tu macam mana? Tak boleh kahwin pun. Daun sirih tu macam ni. Duit. Jangan salah beli. Baik, Abang Saleh. Budak-budak ni tahu ke mana nak beli? Pada pandailah.
Alahai, banyaknya kerja. Bila nak habis ni? Abang, daun sirih ada? Hmm? Tak ada, adik. Cuba cari kedai sebelah. Mana lagi nak cari ni? Ha? Dek, kenapa banyak susah hati? Uncle, kita orang nak beli daun sirih. Tapi tak ada orang jual pun. Mau bikin apa? Abang Salih nak buat hantaran. Ayoyo, Salih sudah mau kahwin kah? Bukan. Ha? Oh, itu daun sirih. Uncle ada juga. Nak beli. Tak boleh. Ini sirih India untuk makan. Itu sirih buat hantaran. Pergi tanya Mai lah. Apa? Mari Saleh, bahagian 2. Nak apa? Kita nak beli daun sirih. Ada tak? Oh, sirih. Ada. Ada. Jom, ikut aku. Banyaknya. Tu daun kaduk. Sirih yang tu. Apa Leiping? Itu pun tak tahu. Kau pun tak tahu. Inilah daun sirih. Sama je. Ambillah. RM2. Sini. RM2. RM2. Leiping, kau punya RM10. Mahalnya. Abang Salih nak berapa ni? Nak buat apa dengan daun sirih ni? Abang Salih nak berhantaran. Si Salih tu nak kahwin? Bukan. Abang Salih buat untuk orang kahwin lain. Ha? Salahlah kau cakap tu. Apa yang kau cakap ni? Betul ke Abang Salih nak kahwin? Bila? Taklah. Bukan Abang Salih. Ha, nah. Ambil ini. Cukup tak? Banyaknya. Berapa ni makcik? Ambil aja. Makcik bagi. Mungkin salam kat Saleh, ya? Terima kasih, makcik. Bye. Mak, rugilah, mak. Tengok ni. Main, tak rugi bila bersedekah. Dapat pahala. Apa dia? Eh, bukan saya yang kahwin. Ha-ha, bukan. Salah dengar tu. Bukan akulah.
Abang Sali. Nah. Pandai. Hijau-hijau. Mana beli? Mak Mail bagi. Betul-betul-betul. Bagi percuma je. Sebab kau cakap abang nak kahwin eh. Tak ada. Yelah tu. Bawa balik duit. Alah, baru nak beli aiskrim. Nah, bagi akak kau. Upah jahit. Dah, balik. Abang nak ke pekan. Cepatlah, Abang Sali. Cepatlah, Abang Sali. Sabar je lah. Belon. Nah, pegang kuat-kuat. Mesti, bang. Huh? Oi, cepatlah. Ya, bos. Bunga riban gabus lidi. Apa yang belum ada lagi, eh? Nah. Terima kasih, Abang Sal. Bye-bye. Upin, Ipin. Dari mana kamu? Baru balik jalan-jalan. Nih, mie bakso untuk kamu. Ibu saya bawain. Enak banget. Wah. Terima kasih. Besok kamu ngapain? Esok kita naik ke rumah Abang Sali. Buat hantaran kawin. Asik. Boleh ikut nggak? Asik. Boleh aja. Thank you.
Jari, jemari, saleh. Bahagian 3. Dari mana kamu? Baru balik jalan-jalan. Nih, mie bakso untuk kamu. Ibu saya bawain. Enak banget. Terima kasih. Besok kamu ngapain? Esok kita naik ke rumah Abang Saleh buat hantaran kawin. Asik! Boleh ikut nggak? Asik! Boleh aja. Pandan muka. Nak kenakan aku ya. Hai Bang Saleh. Hai. Masuklah. Tapi rumah abang bersepah. Tengah buat hantaran. Banyak banget. Banyaknya barang. Wah, cantik banget. Asik. Oh, mestilah. Tengoklah jari jemari siapa. Siapa? Abang Saleh. Iya. Kita nak tolong buat apa ni? Kau berdua, lap bekas-bekas kat sana. Huh? Banyaknya. Tengok ni, cantik tak abang buat? Oh, kayak gitu. Paci, cantik-cantik, semua dia buat. Lihat ni. Itu kutu-kutu. Memang kutu. Hai, kat sana tu. Dah siap? Sikit lagi. Tepi sikit, abang nak tengok. Macam mana? Besar kan? Bagus. Pergilah barang kat sana pula. Asyik kita orang je. Jangan banyak cakap lah. Suruhlah Susanti pula. Betul. Nak buat lah. Lap yang bersih ya. Macam sedap, Cibi. Rasa sikit lah. Jangan makan. Abang Saleh, orang kawin kena hantar-hantar barang ni. Ha-ha. Kalau tak hantar, tak kawin. Kawin juga. Ini adat je. Di Indonesia juga ada, tapi lebih banyak. Kita kan serumpun. Mestilah sama. Benar itu. Asik. Aku pun tak tahu. Ha, metulah abang buat siri junjung. Sini. Siap. Inilah sirih junjung. Cantik kan? Ini apa? Oh, sirih. Mula-mula potong pinang ni letak dalam daun sirih. Sapu kapur, gambir. Lepas tu, makan sirih. Kenapa tu? Mulut abang darah. Kenapa tu bang? Bukanlah. Makan sirih memang mulut macam ni. Mulut abang ni. Kau bertiga
Masuk dengan bunga rampai dalam bekas. Bunga rampai? Bunga rampai lah. Ih, dah sembuh lah. Nak buat apa ni? Letak je lah. Wah, wangi banget. Aku suka deh. Coba kamu cium. Nah, upah korang. Terima kasih ya, tolong abang. Pergi balik. Terima kasih, abang balik. Sama-sama. Kayak zombie benjol. Kamu gila. Mereka udah dekat. Kita naik motor ini aja. Mau kemana kita? Sebagai pria sejati, aku harus menyelamatkan Haniku tersayang. Dunia kiamat masih mikirin gebetan. Dasar gak punya otak. Han. Ini Jojo sama Mr. Beams. Bukain Han. Kita bukan zombie. Ah, Kak Jojo masuk-masuk cepet. Banyak zombie. Kamu sendirian? Orang tuaku lagi di luar kota. Tapi kondisi mereka gimana? Mereka aman. Selama ada aku, kamu pasti aman. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Pak, mohon maaf, Mas, Mbak. Ajal kita tinggal menunggu waktu loh ini. Zombinya udah pada assalamualaikum tuh di depan pintu. Aduh, ada jalan belakang nggak? Zombinya pada ngumpul. Wah, si Bencong Slepor juga di situ. Han, itu mobil kamu. Iya. Kuncinya? Ada di sini. Tapi aku takut jalan ke mobil itu sendirian. Oke, kita bertiga lari bareng sana. Satu, dua, tiga. Oke, ayo jalan. Jangan, aku masih suci.
Apa? Nggak jadi dimatiin. Zombie kan makan otak manusia. Si Jojo beneran nggak punya otak ternyata.